Ini informasi tadi malam saya dapat dari kawan-kawan posko gugus tugas Kabupaten Belitung, ada abis maghrib itu ada satu orang yang meninggal atas beliau itu adalah umur 9 tahun, perempuan, dan tinggal di Belitung. Dalam kasusnya juga mencirikan seperti batuk, demam, dan sempat dibawa pulang prosesnya, dan malam tadi meninggal dunia gitu. Dan kemudian pagi harinya sekitar jam 12 satu lagi pasien dengan umur 59 tahun dalam status PDP. Nah, saat ini kawan-kawan di Belitung lagi mewawancara keluarganya, melihat riwayat perjalanan dan lain-lain, dan kedua orang tersebut sudah dikuburkan secara SOP yang sesuai dengan pemakaman penguburan kasus COVID-19. Nah, kedua orang itu sudah dikubur saat ini. Tapi keduanya belum positif, Bang, ya? Nah, keduanya sampai saat ini belum positif. Yang pertama yang umur 9 tahun malahan negatif gitu kan. Nah, riwayatnya katanya asma. Asma dari turunan gitu kan. Berarti untuk yang dewasa akan dilakukan gilap. Yang dewasa akan di swabnya sudah diambil, tinggal menunggu hasilnya. Siap. Jadi sudah masih menunggu ya kita, apakah terkonfirmasi positif ataupun negatif seperti itu.